apa yang nak saya sentuhkan ialah satu perkara saja, saudara. Tanggal 15 hari bulan yang lalu, Najib Tun Razak keluar TV muka depan. Dia keluar, dia beritahu pada rakyat, wahai rakyat Malaysia, atas keperhatinan dia sebagai seorang Perdana Menteri yang dah mula insaf, maka dia memansuhkan Akta Keselamatan Dalam Negeri dan juga beberapa akta yang lain. Najib umum nak mangsuh, saudara. Tapi apa kenyataan terbaru Hishamuddin Tun Hussein? Dia beritahu pada rakyat, betul ASA mangsuh, tetapi akan buat dua undang-undang yang baru dan elemen di bawah ASA itu akan diserap di dalam undang-undang yang baru. Sebab itu saya gambarkan dia ibarat seorang gerompak yang bercakap, saudara. Saya berjanji kepada rakyat tidak akan merompak, tapi mencuri belum tentu. Itu sudah. Dia tabur janji kepada rakyat dalam keadaan dia sudah tertekan, dalam keadaan dia melihat mood rakyat untuk menolak UMNO Barisan Nasional itu jatuh. Sebab itu dia keluar dengan imej populariti yang ditaja oleh APCO, badan yang dibawa daripada Israel yang dibayar 77 juta untuk menaikkan imejnya semula. Tapi bila diumumkan Najib Tun Razak bapa transformasi negara, hebat ke Najib Tun Razak bapa transformasi, malam ni nak beritahu rakyat dia bukan bapa transformasi, tapi dia bapa bankrupsi Malaysia. Tu baru betul, baru kena. Tadi dah sebut bagaimana Khalifah Umar mentakbir negara, mentakbir rakyatnya dengan cara Islam. Ini nak laksana Islam, di mana bini dia orang belum tudung kepala. Lepas tu dia sibuk, inilah pemimpin Islam. Dia punya semangat merdeka tu, saudara, tanggal 31 Ogos yang lalu. Orang di Malaysia disuruh lawan merdeka, dia dengan Rosmah terbang ke Australia. Nah, dia kata negara dah bebas penjajah, dia pergi sambut merdeka di negara penjajah. Ini saudara. Sebab itu kita bangkit dan kita nyatakan kepada rakyat apa yang berlaku. Sebab apa saya panggil dia bapa bankrupsi? Kena ingat bagaimana ketirisan duit Malaysia rasuah yang setiap tahun mencatatkan 28 bilion hasil duit rakyat terbang, hilang, lenyap, raib, entah ke mana. Tanya dalam parlimen, Najib sampai sekarang tak jawab. Jangan lupa juga isu PKFZ, 12 bilion sekarang. Macam tu je nak melibatkan seorang menteri Cina dengan dua perdana menteri Malaysia. Yang seorang kita tahulah dia kuat tidur. Yang seorang lagi Tun Mahathir yang sekarang ni petah berbicara, tapi dia lupa ungkapan yang dia lapaskan, Melayu mudah lupa. Saudara, isunya saudara bagaimana ekonomi itu menjadi tekanan rakyat. Sejak bila rakyat di bawah dijadikan sebagai satu wadah untuk perjuangan Najib, tak pernah ke sambut merdeka harga gula 20 sen naik, sebut merdeka harga minyak naik, sebut merdeka wahai Rosmah kusarungkan cincin ke jari manismu bernilai 24 juta. Tu merdeka Najib Tun Razak. Kalau betul negara merdeka, Islam dimartabatkan. Hari ini di FP keluar kenyataan Akbar. Dia jadi pening, jadi bingung. Di FP nak wudud Mahathir, UMNO tak nak wudud. Orang bukan Islam nak sokong wudud, UMNO Mahathir kata dalam statement dia, ini wudud ni, ni lapuk ni, dah lama ni. Ini saudara. Orang Islam melalui Islam bercakap begitu. Tapi bila dia dikeluarkan oleh Tun Mahathir, saya tak kaget. Kerana saya tahu saudara apa berlaku dalam keluarga Tun Dr. Mahathir apabila tahun 2010 yang lalu beliau dan keluarga membeli sebuah syarikat arak terbesar dunia yang dinamakan sebagai Saint Miguel berharga 2.9 bilion saudara. Dia bukan jadi pengarah, bukan pegang share, dia beli syarikat arak. Hak ni rakyat bawah tak juga tahu. Tun Hanif Omar, bekas ketua polis negara, datang Ipoh nak bercakap, jangan hina pejuang Melayu. Saya ni beleleh air mata, ambil tisu lap imun, bukanlah air mata. Ini pejuang Melayu, ini pejuang Melayu, jangan hina saya terasa. Tun Hanif Omar, kita nak beritahu.
Siapa Tuan Halim Omar saudara, duit poket dia sendiri dibayar oleh Tuan Kejuri Genting saudara. Dia pengarah syarikat Genting Berhad. Orang yang ambil pelak Genting bagi kepada Palestin, nak bantu rakyat Palestin. Duit judi bolehlah. Sebab itu besok selang dua hari Najib Terazak nak turun, turun ke Perak ni, nak pusing di Tualang Sukah, di Gopeng, dia nak turun tak. Esok sampai tengok dulu cincin Rosmah, pastikan betul cincin tu. Beritahu juga pada Najib, Najib, saya tadi di Cangkat Tualang dibisik oleh seorang pakcik, Najib lupa janji yang ditaburkan kepada AJK-AJK Masjid, Tok Siak Imam dan Bilal Masjid, yang mana Najib menjanjikan tahun 2009 yang lalu dia akan hantar semua AJK, Tok Siak, Tok Imam yang berumur 50 tahun ke atas pergi mengerjakan haji. Tapi sampailah ni dia tak buat. Esok kalau kita cakap, esok dia sampailah tiket penerbangan ke Medan, bukan gaji. Ini saudara, sebab itu juga nak beritahu, nak kongsi dengan orang Teja, orang Cangkat Tualang, orang Tualang Sekar, orang Gopeng. 7 hingga 9 hari bulan dah diluluskan bawah kertas projek MIDAH. Kenal MIDAH ke? MIDAH nak buat pertandingan Miss Bikini Malaysia. 7 hingga 9 hari bulan nak buat di Pangkor, tempat Menteri Besar Haram yang pegang portfolio agama. Zamri pun kata, oh kalau ini macam boleh lah. Begini punya mah, jangan saya bagi tahu pakcik esok ramai-ramai pergi pula. 7 hingga 9 nak buat Miss Begini Malaysia. Buat di tempat orang yang pegang agama, kononnya kemudian nak tunjuk pada rakyat, tengok kita nak buat festival rakyat. Saudara, sebab itu kita sebut tadi, Islam mana yang sedang mereka pertahankan? Islam mana yang mereka julang-julangkan sedang? Kalau lihat menteri di Jabatan Perdana Menteri, Jamil Khair namanya saudara, menteri agama, tapi ambil 32 ribu wang zakat wilayah persekutuan, bayar peguam sekat kes kazah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu menteri agama. Tak heranlah kita, dia yang agama pun zonlap duit zakat. Lepas tu dia bising, ni apa orang pergi minta dekat gereja, minta tolong, nak minta kat siapa? Duit zakat pun apa menteri kedama. Ini saudara, rakyat di bawah harus faham. Dan yang terakhirnya saudara, apa yang perlu kita bicarakan yang penting, ekonomi, masalah akidah dan sosial anak remaja. Saya beberapa minggu yang lepas berada di sebuah klinik di dalam daerah Batu Gajah saudara, klinik kesihatan, sambil menemankan kakak saya cek dia nak bakal melahirkan anak. Tunggu punya tunggu, datang 3 biji van saudara. Van lalu singgah, turun 23 anak gadis terlanjur yang sedang mengandungkan anak luar nikah di dalam kawasan tersebut saudara. 23 orang makcik, yang paling muda umurnya ialah 13 tahun makcik. 13 tahun dah mengandung anak orang. Saya tanya, ni berlaku tak bila dia dah keluar dia datang balik mengandung lagi? Berlaku saudara. Nak menitis air mata saya melihat anak gadis mempergadaikan diri dia untuk kepentingan yang berada sekarang. Negara nak tunjuk dia jaga rakyat, dia jaga orang muda, buat konsert Justin Bieber. Dia nak kata dia jaga agama, nak jaga akidah rakyat, dia buat festival Begini Malaysia. Ini saudara yang sedang berlaku dalam senario politik negara, yang akhirnya memperlihatkan anak-anak remaja tergadai begitu saja. Akhirnya saya mengajak seluruhannya yang hadir pada malam ini, anak-anak muda harus buka mata. Yang India, yang Cina, yang Melayu, buka mata. Rejim ini harus kita jatuhkan. Orang muda kena ingat, kita bukan orang muda beri RM50, cium tangan sampai kaki pemimpin. Orang muda kena ingat, bukan beri gelanggang futsal selesai masalah. Orang muda kena ingat, ini waktunya untuk rejim ini dijatuhkan, kerana mereka bukan lagi sandaran kepada rakyat untuk memimpin negara.
Boleh ke? Boleh. Hak malam ni yang tua pun jadi muda. Ini sudah insyaAllah kita berdoa. Butang pilihan raya akan ditekan dalam sedikit masa lagi, saudara. Hujung bulan 10, pembentangan bajet Najib Tun Razak. Dia akan beli hati seluruh rakyat Malaysia. Tetapi wahai Najib Tun Razak, bermimpilah engkau di siang hari. Tiba pilihan gaya, kau akan tahu mana letak duduk dirimu. Boleh ke? Boleh. Nak hantar dia naik skoping tu yang tak ada enjin, tak boleh menyelam tu balik ke Mongolia sana? Senang. InsyaAllah saudara, kita bertemu lagi dalam masa, kerana saya harus bergegas ke Tambun. InsyaAllah hadir lagi dalam siri-siri yang lain. Kita berkongsi saudara malam ini. Tolong ambil segala yang disampaikan, sebar luaskan. Datuk Joe akan mengupas tentang isu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang keseluruhannya akan diberitahu kepada rakyat apa yang berlaku di dalam prosiding mahkamah yang memperlihatkan akhirnya mereka termakan dengan propaganda mereka sendiri, saudara. Di akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.